Sendiri, terima kasih. Males banget. Mana mana kok. Jelas Pak Ahok, jelas. Lanjut Pak Ahok. Saya menghimbau teman-teman yang mendukung saya kalau bisa saya menghimbaukan diri. Kalau ini kan Markas Primot ini untuk kesenangan. Ini ada 6.000 warga tinggal di sini. Bagaimana ini adalah wilayah Depok. Nah, terus saya aman di sini. Saya mohon bisa bubarkan. Bisa dibayangkan kalau sampai keluar di sini terganggu, bisa dipindahkan lagi bagaimana. Kalau kita keluar kota, saya kira ini tidak tepat juga untuk beraksi di depan Primot. Ini bukan wilayah DKI. Kalau mau kayak di tempat Jakarta ya, saya kira saya juga tidak terima. Tapi artinya, kalau di sini, ini kebaikan saya, harusnya saudara-saudara mengundurkan diri. Saya juga perlu jelaskan kondisi saya sehat, baik. Ya saya minta hari ini hari raya Waisak, saya kira lebih baik Bapak Ibu menggunakan diri. Sebenarnya juga ada masalah ini segala macam. Dan saya himbau jangan lakukanlah. Itu saya bisa merasa kalau Bapak Ibu tidak mendengarkan suara saya. Saya berpikir apa nanti pihak lawan dengan Yusuf. Tentu saya ajak Bapak Ibu untuk melakukan aksi seperti ini. Tindakan itu tindakan karena kan memang taksim kalau kencang. Di sini sangat lebih aman. Kali-kali juga tak ada apa-apa. Sekali lagi, mohon pengertian Bapak Ibu. Kalau memang sayang sama saya, ya tolong. Terima kasih banyak. Ya, saya minta komitmen dari Bapak Ibu semua. Saya minta tolong bubarkan dengan baik-baik. Saya ulang lagi, bubarkan diri dengan baik-baik. Ya, daripada nanti ini menimbulkan masalah seperti di Cipinang. Kalau menimbulkan masalah, nanti bisa menimbulkan keputusan yang lain terhadap Pak Ahok. Ya, silakan, bubarkan diri pelan-pelan. Pak Ahok yang menginstruksikan kita untuk terayang hari raya Waisak, teman-teman, ayo. Kalau saya Pak Ahok, ikutin ayo, kan? Kita harus berubah dengan baik dan tertib. Kalau kita sayang sama Pak Ahok semua, kalau kita berubah dengan baik kita harus